Kembali disergap pemirsa, tiga orang diduga terlibat jaringan peredaran narkoba internasional ditangkap di Medan, Sumatera Utara. Satu pelaku diduga anggota TNI. Mobil mereka disergap di Jalan Lintas Sumatera, Deli Serdang. Pengintaian polisi berujung aksi pengejaran di Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Satuan Narkoba Polrestabes Medan memburu sebuah mobil minibus yang diduga membawa pengedar narkotika. Setelah berhasil mencegat, petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan langsung meminta penumpang dan pengemudi keluar. Tiga orang pria berada di dalam mobil buruan. Satu di antaranya berpakaian loreng hijau, diduga anggota TNI. Saat digeledah petugas, ditemukan 4 bungkusan teh Cina diduga berisi narkotika jenis sabu. Polisi menduga 4 bungkusan diduga sabu tersebut dibawa dari kota Tanjung Balai untuk diberikan pada pengedar di kota Medan. Namun belum diperoleh keterangan resmi dari Polrestabes Medan terkait penangkapan narkoba ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan.